and forget and forgot. Apa sih perbedaan antara forget dan forgot? Forget itu adalah bentuk pertama yang biasa digunakan dalam simple present tense yang kegunaannya adalah untuk menyatakan masa sekarang. Sedangkan forgot itu adalah bentuk kedua yang biasa digunakan dalam simple past tense atau menyatakan sebuah kegiatan yang digunakan di masa lalu atau yang dilakukan di masa lampau dan sudah tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Baik, forget dan forgot itu artinya adalah lupa. I give you example. Sekarang dikasih contoh. Oh my god, I forget your name. Oh my god, aku lupa namamu. Forget digunakan ketika kamu lupa dan sekarang masih lupa. Sekarang juga lupa. I forget your name. Aku lupa namamu. Tapi kalau forgot itu digunakan ketika kamu lupa dan sekarang sudah ingat lagi. Oh my god, I forgot to have a breakfast. Oh my god, aku lupa makan pagi aku, sarapan aku. Nah, sekarang kan sudah ingat. Itu berarti menggunakannya forgot. Jadi kalau forget itu ketika kamu lupa dan sekarang masih lupa, sekarang lupa. Kalau forgot itu digunakan ketika kita lupa dan sekarang sudah ingat lagi. Oke.